produk baru yang ini ada serat nilon. Oke. Jadi lebih kuat, lebih awet, tahan lama. Ini ada nilonnya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey sobat ternak, ketemu lagi di channel Livani Smith TV. Kali ini saya nanti akan beli karpet sapi ya guys ya. Nanti ikutin saya terus untuk beli karpet sapinya ya guys ya. Karpet sapi untuk melindungi teraca si sapi-sapinya, biar nanti untuk kesehatan sapinya terjamin, kaki-kakinya juga tidak keropos. Dan juga kalau untuk yang sapi-sapi yang bagusan itu sepatunya itu dipakein karpet sapi guys, untuk menjaga kaki-kakinya biar tetap bagus, nggak kena sakit gitu ya guys ya. Nanti kita akan pergi ke toko karpet sapinya. Oke, ikutin saya terus ya guys ya. Terima kasih. Halo guys, sekarang saya sudah nyampe di gudangnya karpet ya, karpet sapi tepatnya. Ya ini mobilnya. Ya ini teman saya, Pak Keken. Siap. Ya. Coba kita lihat untuk karpet-karpetnya, Pak. Ya. Produk dari Supranusa Ino 1. Oke. Ini Mas. Oke, mereknya Supranusa ya Pak ya? Ya, bro, dari PT Supranusa, sekarang capnya itu ganti Ino 1. Oke, capnya diganti ya. Ino 1, oh yang ini, oke. Asli pabrikan, bukan ngaleng-ngaleng. Mantap. Jadi ada, sebenarnya ada dua ukuran. Ya. Cuma kalau untuk sapi potong, itu 110 sama 200 yang paling ramai dipakai. Produk baru yang ini ada serat nilon. Oke. Jadi lebih kuat, lebih awet, tahan lama. Ini ada nilonnya, guys. Untuk karpet sapi ini ada berapa ukuran, Mas, ini ukurannya? Ukurannya ada dua ukuran, 110 x 200 dan 122 x 183. Okay. Ketebalannya ada tiga macam. Yang ini pertama. Oh, yang ini 12 mili, guys. Ya, 12. 12 mili segini. 12 mili. Cukup tebal juga, 12. 12, yang ini 14. Ini 14 mili. Nah, cukup tebal juga. Yang ini 16. Super, ini standar kita katakanlah 16, cuma kalau diukurin itu 18. Oh, ini 16 mili. Ini plus 2 mili, 2 mili. Okay, jadi okay. Kalau beli di luar itu hati-hati. Jadi karpet 14 mili dibilang 16 mili. Iya, yeah. Oke. Supranusa karpet ternak. Okay. Ya. Ini yang ada nilonnya tadi, guys. Ini 12 mili, tapi di dalamnya ada serat nilonnya ini, jadi sangat kuat, sangat awet sekali ini nanti. Kita lihat yang mau saya ambil ya. Saya pesennya tadi karpet sapi yang ukuran 14 mili ya guys ya. Coba lihat yang 14 mili. Ini yang 14 mili merek Supranusa Ino 1 guys. Ini kalau untuk bobot 400 kilo gitu sudah
aman. Sudah aman ya, Pak ya. 700 aman. Oke, sampai 700 kilo ini kalau yang 14 mili ini sudah aman banget ini, guys. Ini untuk karpet Supranusa ini sudah tersebar di mana saja ini, Pak? Semua itu sudah ada. Agen-agen dia, agen-agen semua ada. Oh. Jadi kita sebagai distributor mungkin nanti mengarahkan untuk di wilayah mana kita bantu. Oke, siap. Jadi peternak-peternak yang kapasitas besar gitu sebagian sudah pada pasang gitu ya. Sudah. Sebenarnya gini, kalau untuk peternak, misalnya petani peternak, biasanya itu kejadian kepleset atau luka baru dibelikan. Nah, cuma kalau untuk peternak yang sudah modern, mulai dari baru langsung dibelikan. Jadi keuntungannya itu nggak cuma anti lecet atau kepleset, jadi bisa untuk mempercepat pertumbuhan sama penggemukan. Oke, iya betul banget itu. Ini untuk karpet ternak ini sangat menunjang sekali, guys. Ini mencegah sapi cedera dan untuk mencegah kuku-kuku sapi busuk ya, Pak ya. Betul. Ya, ini betul. Ada gambarnya ini, bisa dilihat. Iya. Oke. Supranusa karpet ternak. Oh ya guys, kalau nanti sobat ternak ada yang berminat dengan karpet-karpet ini, karpet sapi, nanti bisa hubungin nomor WA saya ya guys, yang nanti di bawah ini nanti guys. Oh ya Pak, untuk pemasangan karpet ternak ini gimana caranya, Ge? Ya, jadi bawah itu harus cor rata dulu. Dicor rata. Ya. Bagusnya itu di freezer, dikasih bor freezer. Jadi jangan sampai-sampai depan 3, misalkan sini, sini 1, sini 2, sini 3. Nanti depan belakang. Oh gitu. Jadi biar awet. Kalau nggak di freezer nanti gusar geser. Lah itu yang bikin gawet dan kita capek untuk misalnya merapatkan kembali gitu. Oke. Jadi untuk pemasangannya ini harus kandangnya harus cor beton dulu, terus dikasih karpet, terus dibor pakai visor ya Pak ya. Betul ya Pak ya. Pakai visor nanti biar enggak geser-geser gitu intinya. Dan sapinya juga nyaman, nanti bisa nyaman. Ini jadinya saya ambil yang ada serat nilonnya guys, kayaknya ini lebih awet sekali ini. A few moments later. Halo, sobat ternak, kita sudah nyampe di kandang yang mau saya kasih karpet sapinya ya, guys ya. Ini kandangnya. Ini karpetnya yang barusan saya beli. Dan ini sapinya. Sapinya ini. Ini sapinya yang dulu dibeli dari kandang saya ya guys ya. Ini sapi jenis limosin. Ini berumur kurang lebih 2,5 tahun. Ini balungannya besar-besar banget. Ini rencana mau dikarpetin, soalnya ini salah satu kakinya ini ada yang lecet katanya.
Jadi harus dikarpetin ya guys ya. Kalau sapi sebesar ini harus bawahnya ini harus dicor beton dan juga dikasih karpet biar aman kaki-kakinya, pertumbuhannya juga bagus nanti guys. Soalnya kalau yang sapi yang besar kayak gini, balungan besar ini rentan kukunya ini sakit guys, biasanya kuku busuk. Semoga nanti kalau sudah dikarpetin nanti bisa sembuh dan juga nggak lecet-lecet lagi. Kasihan kalau sapi sebesar ini nggak dikarpetin nanti. Sekian video kali ini ya guys ya. Kita tadi sudah beli karpet di gudangnya, ketemu sama pemiliknya langsung, dan ini sudah di kandangnya, kandang bapak saya ini. Ini sapinya mau dikasih karpet sapi, semoga nanti, soalnya bapak saya nggak ada di rumah ini, nanti mungkin biar dipasang sendiri aja. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.